teman-teman, berjumpa lagi sama Mas Randy. Hari ini kami bertualang. Oke, kita berpetualang ini ya. Ya, mencari pisang. Ya, mencari pisang hutan. Ya. Nah, teman-teman, hari ini saya sama Randy mau cari pisang hutan ya, dia. Ya. Pisang hutan, teman-teman, kita ambil jantungnya nanti. Dan selain pisang hutan, kita juga nyari sayur-sayuran hutan, teman-teman. Ini kita masuk hutan nih berpetualang. Mantap. Mana? Buah apa nih? Buah yang masam. Ternyata ini buahnya, teman-teman. Oh, sampai ke atas. Ini dia buahnya. Kita ambil. Nah. Buat nih. Masukkan dalam anjung. Oke, lanjut kita nyari pisangnya nih. Masih banyak, ditinggal aja itu, biar aja untuk monyet. Mana? 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 Mana ada dua? Mana sebelahnya? Sana, teman-teman. Oke, kita ambil nih, yuk. Kita ambil, teman-teman. Nanti kita masak jantung pisang hutan. Kenapa? Hah? Membuat betungkul aja. Mana? Ada betungkul sendiri, nggak ada buah. Nggak ada buahnya? Ya. Kita ambil tungkulnya aja, ambil jantung pisangnya aja. Jadi kita ambil yang ini dulu nih. Kita ambil yang itu, teman-teman. Kita taruh kamera di sini dulu. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman, ini dia pisangnya, kita coba ambil dulu. Bawa ke sana nanti, bilang sama teman-teman kita udah dapat dua. Nah, teman-teman, kami dapat dua nih. Nah, dapat dua. Teman-teman. Ini satunya. Ya, teman-teman. Ini satu tungkulnya. Tuh ya. Ini. Tadi berapa? Berapa kisnya? Ayam. Besar yang nih. Kami turun ke bawah. 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4 ya. Oke. Ada yang mudanya di situ, teman-teman. Oke, kita coba cari sayuran yang lain lagi nih ya. Yuk, ikuti terus videonya, teman-teman. Oke, nah, teman-teman, kita lanjut lagi nyari Randy ya. Nyari sayuran yang lain lagi, teman-teman. Oh, Randy udah dapat berapa, Randy? 4. Oke, nah, teman-teman, sekarang saya sama Randy sudah di desa ini ya. Nah, ini kita masuk ke kebun belakang rumah, teman-teman. Ini bawang rambut, teman-teman. Oh, udah ditanam ya. Ini ada cabean, teman-teman, sini. Kita ambil cabai dulu, Randy. Ini, teman-teman, mohon maaf ya jika berisik, soalnya ini tempatnya di belakang ini apa, suara walet. Nah, kita metik dulu. Nah, itu di sana yang banyak masak ini. Ya, ini tuh. Ah, ini, teman-teman. Berapa tuh? Oke.
Oke, cukup jadi cabai ini. Kita ambil bawang rambut lagi, teman-teman. Ini jadi. Ya, ini juga. Jangan dicongkel. Ambil di atasnya, Ja. Ambil atasnya, Ja. Ya, potong situ. Nah. Nah, teman-teman. Ini kita jadikan sambal nanti ya. Sambal jantung pisang. Lagi di ambil bawang rambutnya, Di. Ya. Oke. Nah. Ini cukup teman-teman untuk sambal. Udah jadi kebanyakan. Wah, ya ini tuh ya. Cukup juga. Nah, ini teman-teman untuk sambalnya. Kita masak jantung pisang. Ah, hujan teman. Hujan nih. Ini bawa sini di anu pisangnya biar kita cuci dulu. Oke, nah ini teman-teman. Ini kita dapat tadi. Ini sambal. Buah yang merah ini masam teman-teman, jadi cocok kita jadikan sambal nanti gabung sama bawang nih. Jadi ya, jadi ini jantung pisangnya kita rebus nih teman-teman. Kita belah-belah dua aja langsung. Terus kita rebus. Terus nantinya kita pakai ikan kering ini ya. Ini tiga cukup aja teman-teman, yang besarnya kita kasih aja nanti untuk tetangga. Nah ini dia teman-teman. Nah ini teman-teman. Kita ambil jantung ini, jantung pisang hutan teman-teman. Ini kalau di kota mahal nih pisang hutan nih. Enak dia. Nah, buka seperti ini. Oke, kita lanjut teman-teman. Cuci dulu ya. Oke, nah teman-teman, ini dia udah bersih. Sekarang tinggal kita rebus ya. Kita rebus. Kita nggak usah pakai bumbu ya teman-teman ya, cuman pakai apa? Pakai garam sama micin teman-teman, karena dia pakai sambal nanti. Nah dia pakai sambal, jadi bumbunya nggak usah muluk. Oke, nah udah selesai. Tinggal kita masukkan ininya. Ini pegang ini. Kita cemplungkan teman-teman nih. Cemplungkan. Oke. Setelah mendidih baru kita angkat. Baru kita membuat pembuatan sambal teman-teman. Setelah itu kita makan. Nah teman-teman, ini udah matang kayaknya. Kita tinggal angkat ke situ teman-teman. Ah, ini jantung pisangnya. Mantap tuh. Oke. Kita lanjut dulu kompornya. Oke, nah teman-teman, ini telurnya udah matang. Tinggal kita ngulek ini sambal. Ini bawang rambutnya tadi. Ada cabai, ada terasi, ada buah hutan ini teman-teman yang rasanya asam. Ngulek mereka menjadi satu. Mantap. Oke. Selesai. Nanti jantung pisangnya tinggal kita cocol-cocol ke sambal ini teman-teman. Mantap, saatnya kita makan. Oke, saatnya makan teman-teman. Udah belum di? Belum. Ini udah belum? Panas nih. Kita juga lihat para ada. Kita coba. Makan deh. Jangan nunggu lama.
Mantap. Aku cobain kentangnya. Jantung pisang memang cocok ini. Ini dia teman-teman bawang rambutnya. Nambah ya, nambah. Nambah lagi. Enak. Buah ini enak enggak? Oke. Ya, sampai sini teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Saya sama Reni mau lanjut makan. Nah, setelah video ini bakal ada video seru nih teman-teman. Kita mau coba masuk ke hutan. Ke hutan yang lebih dalam lagi, tapi Reni nggak mungkin ikut jadi ya. Karena Reni nggak mampu teman-teman jalan ke sana. Iya, tunggu aja videonya ya. Kita lanjut makan dulu, mantap.